Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Irjen Pol Aris Budiman hadiri kegiatan yudisium dan pengkukuhan anggota ISIK dan ISPPI mahasiswa PJJ STIK PTIK Program Pendidikan Strata 1 Angkatan ke-75 Widya Dirabrata tahun anggaran 2017-2019 di Gedung Mutiara STIK PTIK Jakarta. Irjen Pol Aris Budiman selain menutup kegiatan pendidikan S1 di STIK PTIK tahun anggaran 2019 juga memberikan penghargaan kepada 3 mahasiswa yang berprestasi lulusan terbaik bidang akademis skripsi, mental, dan jasmani. Mereka yang mendapatkan penghargaan adalah AKP Muhammad Fajar yang mendapatkan penghargaan Bintang Widya Karya, AKP Doni Wija Romansa yang mendapatkan Bintang Widya Cendikia, dan AKP Bambang Wijaya yang mendapatkan Bintang Widya Trengginas. Pada hari ini, Kamis tanggal 14 Februari 2019, pukul 11.00 WIB, Pendidikan Mahasiswa PJJ STIK PTIK Strata 1 S1 Angkatan ke-75 Widya Dirabrata secara resmi saya nyatakan itu. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.